Mitsubishi Expander 1500cc. Tahun 2018 yang terbaru. Kita lihat di belakang. Generator HO dipasang di belakang di sini. Menggunakan generator HO model CE5100 yang terbaru. Ini reaktor Dressel. Ini reservoirnya. Ini gas HO keluar ke sini masuk ke tabung akumulator. Tempat pengisian airnya di sini. Ini PWM-nya. Gas HO ini disalurkan lewat selang turun ke bawah bersama kabel ini. Ini kabel ini menuju ke relay pin 87 di dekat tangki di depan. Kemudian yang ini ke bodi mobil. Turun ke bawah. Yang dari reaktor selangnya, ini kabelnya dari reaktor positif, selang masuk ke tabung pengaman water trap, dari sini langsung masuk sebelum filter udara. Jadi di bawah sini ada lubang, masukin saja. Kemudian untuk kabelnya, ini masuk ke relay sini, ke pin 87. Untuk sensor oksigen di sini. Agak susah ya, tapi kita menyambung di dekat ECU sini. Jadi IV enhancer ini dihubungkan ke sensor oksigen, biasanya kabel biru, tapi di sini oksigen kabelnya warna hijau. Ini ya. Kabel warna hijau. Di kabel warna hijau itu dari sensor disambung di sini ke input. Kemudian yang ke output ini, yang ke ECU di sini. Dan untuk positifnya ini disambung di sini yang 25 ampere. Ya, ini. Untuk negatifnya bisa di ground sini. Negatifnya apa di ground?
Oke, selesai. Untuk 1500 cc menggunakan 5 ampere. Ampere ini bisa diatur di sini. Bisa dikecilin. Mega kocer itu kan 500 ini kadu ya. Impression godak ini kan. Exhaust tapi no gas. Mara ke sana. Ini ini tuh. Oh. Mega body, mega loko diesel. Go 1500. Enough 5 ampere. Itu nih gas ke medical lagi. Enough 5 ampere. Eh 2000 1100. Engine mah hati ada tiaga nih pulau. Kau ada mas? Six. Electronic fuel injection enhancer. Oh. Yes. This. Your diagram? This? Yes. Udah? Ya, pelan-pelan. Ya, terus. Halo. Good afternoon, yes. Good. Okay.